Jadi, gue abis lihat foto-foto terbaru David Cornsweet, pemeran Superman yang baru, dan badannya udah gede, udah bulking, udah siap lah pakai kostum Superman. Padahal kayaknya baru beberapa bulan yang lalu dia diumumin jadi Superman, udah keker aja badannya. Jadi keinget Henry Cavill pas awal-awal mau jadi Superman dulu. Ya, walaupun gue masih belum ikhlas kalau Cavill diganti, tapi nggak apa-apa lah. Gue sih awalnya nggak mau berharap sama cerita yang baru ini, tapi setelah melihat James Gunn yang berhasil membuat trilogi Guardian of the Galaxy dengan bagus, ya gue jadi menaruh harapan dong, ya seenggaknya satu universe jalan gitu loh, nyampe gitu lawan Darkseid atau siapalah nanti villain utamanya. Jadi andaikan suatu saat mau di-reset lagi, ya udah nggak apa-apa, seenggaknya udah ada satu universe yang jalan dan konsisten gitu. Tapi kalau menurut kalian nih, apakah David Cornsweet akan bisa menyamai atau bahkan melebihi performa Henry Cavill sebagai Superman? Komen di bawah ya.